Oke, kita masih tunggu Rani lagi buat live. Kita coba hubungi Rani. Halo, Rani. Nah, Assalamualaikum, maaf. waalaikumsalam. Ya, gini kalau di kampung tuh sinyal. Assalamualaikum ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya bisa lanjut lagi silaturahmi lagi, itu yang penting. Amin, 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 amin. Ya, benar. Amin. Nah, tadi kita ngobrolnya, tapi sekarang kondisinya di Polewali Mandar belum ada yang positif, belum ada yang secara ini belum ada gitu, tapi sudah dilakukan kayak misalnya seperti juga. Tadi kalau kata Rani, market aja pun kayaknya jam 4 sore. Iya, pasar udah dilarang juga, udah nggak boleh ada pasar atau keramaian. Pokoknya ngikutin ngikutin pemerintah lah, gitu istilahnya. Walaupun di sini belum ada positif, alhamdulillah. Oh gitu ya. Iya. Berarti kayak supermarket itu buka bukanya jam berapa tuh kalau tutup jam 4 sore? Kalau nggak salah sih bukanya dari habis sholat subuh sampai jam, tapi beda-beda sih ya, beda-beda, ada yang dari pagi, ada yang jam 7, ada yang jam 6, tapi tutupnya jam 4 sore kebanyakan. Oke, sip. Mantap. Nah, Rani, sekarang kan lagi social distancing gini, berarti selama di kampung ngapain aja sih? Aku jadi pintar masak, Kak. Jadi bisa bikin kue gitu-gitu. Mantap, mantap. Iya, selama di sini jadi bisa lebih sering bikin-bikin sesuatu yang walaupun simpel tapi wah, ternyata aku bisa ya gitu. Belajar nih ya, udah mulai Iya. belajar ya. Belajar. Akhirnya yang dulunya nggak pernah di dapur, jadi coba gitu. Oke. Iya. Nah, tadi kan kita tahu nih sekarang kondisinya lagi kayak ini kemarin berarti kan kayak nyanyi terus juga musisi-musisi secara materi akan berkurang atau berkurang ya. Akan berkurang. Tadinya kan ada kerjaan ada job segala macam lah gitu, tapi kan sekarang kayak ini akhirnya mau nggak mau jadinya yang ada job akhirnya jadi pada cancel lah gitu ya kan. Nah, dengan kondisi kayak gini ada nggak yang Rani sebagai pengganti lah gitu sementara untuk mengisi kegiatan atau juga ataupun juga ya ada pemasukan lain gitu. Kalau dari Rani pribadi sih sampai saat ini belum ada sampingan selain memang nyanyi ya, tapi alhamdulillah orang tua. Jadi keadaan kayak gini orang tua yang ngebantu gitu, karena orang tua tahu kondisi Rani lagi nggak menghasilkan, nggak lagi ada penghasilan gitu, karena memang pandemi ini bikin semua pekerja nggak selain Rani, musisi, penyanyi, apapun itu pasti akan ngerasain dampaknya gitu. Tapi alhamdulillah orang tua ada, memang mama kan jualan baju kan, mama kan itu jualan baju, jualan hijab gitu-gitu. Sampai sekarang sih alhamdulillah walaupun nggak sebanyak yang kemarin-kemarin tapi tetap ada ya, setidaknya bisa tutup buat tapi makan jalan lah ya. istilahnya ya. Jadi Nah. ya kayak kakak kan jago masak kan, jadi akhirnya dia nyoba-nyoba yang kemarin dia nggak pernah coba bikin, coba dia kan bisa bikin kue gitu-gitu segala macem, akhirnya dia bisa mulai terus jualan online gitu. Oke, jadi berarti sekarang memanfaatkan media sosial, yeah. media online sebagai tempat yeah. jualan juga ya? Betul, karena kan semua kan pasti pada di rumah mainnya handphone, online, jadi kita gunain yeah, itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Berarti ini kan stay di kampung sampai corona ini selesai atau nanti akan ada mau pulang lagi nanti? Rencananya gimana? Malam ini berangkat ke Makassar, A. Besok pagi penerbangan ke Jakarta. Oh, malam ini. Ya. Berarti kalau gitu
begitu nyampe Jakarta harus dikarantina dong berarti ya? Iya, makanya kemarin tuh memang dikasih pilihan kan sama orang tua. Gimana? Karena kan orang tua kan khawatirnya tuh di perjalanannya gitu kan. Cuman aku selalu aku pasti bisa gitu. Setidaknya aku aman di perjalanan. Jadi kalau sampai rumah, ya kalau di rumah aja kan 14 hari istilahnya, ya harus pinter-pinternya kita gitu. Jadi ya walaupun emang takut banget sih, takut banget. Cuman ya bismillah lah berangkat gitu. Karena kalau di kampung terus kan nggak bisa kerja. Oh, benar banget. Ya. Kerjaan kita ada di Jakarta. Iya. Oke, kita akan sapa-sapa dulu ini yang sudah standby dengerin kita, sedang kita nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tanya ada yang nanya kan, ini sekarang udah pakai hijab. Waduh. Oh, ditanya. Kalau sebenarnya sih gini, menggunakan kesempatan itu dengan baik aja. Karena selama kita diberi kesempatan, kenapa enggak? Cuman aku belum bisa bilang bahwa iya aku berhijab gitu, enggak. Karena memang aku enggak mau berhijab dijadikan nanti misalkan aku takut nih, ketakutan-ketakutan itu masih ada gitu loh. Tapi ya lagi coba perbaikin gitu. Karena masa sih mau gini-gini terus gitu. Dunia udah tua. Kalau kita lihat kan teman-teman yang main ya kayak kemarin selfie. Dia berani memutuskan katanya gitu, terus di PSG gitu. Nanti akan kesana juga nih. Ya doain aja. Pasti pengennya sih pasti. Cuman susah kalau ngomongin kayak gini tuh. Tapi doain aja ya teman-teman, doain. Kita masih nyapa lagi nih yang lagi pakai air jadi juga jangan gitu, terus dunia udah tua pakai apaan lo? Apa katanya? Oke, ada lagi. Halo, ada Bang Hatta. Ada juga Hai ini dari Kemayoran. Ya. Ini yang selalu ini juga nih Bang Hatta ini ya, di Kemayoran. Oke, nih. Sekarang dengan kondisi kayak gini, tapi keluarga di rumah baik-baik aja ya? Alhamdulillah semuanya sehat. Jadi karena kita harus di rumah aja, tapi Rani nggak ngerasa bosen gitu. Karena kan di rumah kan rame kan. Banyak anak kecil, ponakan-ponakan kan di rumah semua. Jadi seru aja, ya dijalanin aja. Jalanin aja. Di rumah bikin konten juga nggak sih? Kayak di YouTube kan kita tahu nih, Rani sekarang lagi bikin konten YouTube juga. Masih jalan ya tuh? Bikin juga nggak? Nah, kemarin kan rencananya ke kampung tuh nggak akan selama ini. Jadi kamera, laptop, semuanya ketinggalan di Jakarta. Oh, semuanya di Jakarta. Cuman kemarin, tadi habis banget bikin konten cover lagu, ada yang ngebantuin kan di sini. Ya, semoga secepatnya sih bakal di-upload. Oke, mudah-mudahan segera rilis. Oke, kalau gitu sekarang kita mau denger Rani nyanyi, mau nyanyi lagu apa Rani? Barangkali teman hot ada yang mau request. Nah, boleh mau request. Waduh. Boleh. Silakan. Sambil nungguin teman hot. Nanti aja. Kenapa? Tanda-tanda cintanya mau nanti aja. Boleh, tanda-tanda cintanya nanti boleh. Oh, karena mau nyanyi lagu apa? Tanda-tanda cinta, siap nanti kita nyanyi ya. Sampai nungguin teman hot yang pengen ikutan donasi, seberapapun besar donasi kalian sangat-sangat dibutuhkan dan insya Allah bermanfaat. Silakan aja kirim donasinya melalui BCA 22100474436 atas nama Raditya F. Nugraha. Silakan diklik aja itu di bawah ya. Menol di langsung aja untuk rekeningnya. Oke. Kenapa? Silakan nyanyi langsung yuk. Ayo kita nyanyi. Kita nyanyi lagu.
Waduh, banyak yang request di Aisyah, Aisyah ya. Oh ya Allah. Ya, lagi sekarang lagi pada berisik sama Aisyah itu tertua. Kamu ada kepikiran bikin itu juga? Kemarin tadi bikin habis bikin. Juga. Tadi habis bikin, cuman bukan di channel aku. Tapi aku bikin lagi lain. Oke, okay, it's okay. Siap kalau gitu langsung bagi nyanyi kita menghibur teman hot. Oke. Okay. Aku nggak tahu kenapa lagu ini aku suka banget. Akhir-akhir ini lagi sering banget aku nyanyiin. Oh, okay. Karaoke di rumah. Nggak tahu kenapa lagi suka banget sama lagu ini-ininya Bunda Rita. Alright. Alright. Kita nyanyi. Waduh. Kedengeran gak sih, A? Kedengeran, kedengeran. Aku udah nyiapin mic loh, sampai ada blok-blok nih gini. Mantap. Ini sampai disiapin loh. Ya Pak, kalau di sini ya Pak. Iya ya. Mama, mama. Bintang pernah kau tahu. Halo Fania. Ya, baik sudah, cantik juga sudah di matamu. Musim hujan kepanasan, musim panas kehujanan. Selalu dalam kesalahan. Asik. Goyang dong. Buat teman-teman, buat teman hot yang mau ikut berdonasi berapapun, bisa langsung ke sini ya. Yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng-bareng. Kau janji-janji, kau tertawa, kau janjikan untuk keluarkan cinta. Iming-iming saja. Asik. Cinta siapa? Rindu siapa? Kalau cinta milik orang lain, ya percuma saja. Biarlah diriku sendiri. Saja musim hujan kepanasan, musim panas hujan. Pantaslah saja diriku selalu dalam kesalahan. Asyik. Jangan lupa teman-teman, kasih tahu yang terima kasih. Berapapun itu,
yang penting ikhlas. Ikhlas.